sekarang ngajakin main game. Yey, tar dulu jangan main game dulu. Apa? Karena anak-anak zaman sekarang harus bisa bela diri. Bisa taekwondo. Nah, kita coba sekarang ada yang jago taekwondo katanya dari 17 Agustus. Mana yang jago taekwondo? Mana nih yang taekwondo? SMA SMK 17 Agustus, siapa yang jago taekwondo di sini? Mana? Mana yang jago taekwondo? Ada? Nah, nah, nih. Coba mundur, semua mundur. Mundur. Eh, mundur Mama Ami, Nagita semua. Biar dia mereka ini nih. Mereka ini SMA SMK 17 Agustus jago taekwondonya. Jadi kalau kalian jagoan, jangan jagoan tawuran. Gak musim itu tawuran. Siup. Taekwondo dari SMA SMK 17 Agustus. Yeah. Yeah, mereka ini baru memenangkan di tingkat provinsi. Lihat. Kita lihat ini adalah anak zaman now. Berprestasi, bukan tawuran. Wah. Hey, siapa namanya? Angger, lihat kumisnya masih jarang-jarang. Ayo Ger, sikat. Woi, pakai kepala, woi. Wih, itu dia Angger. Iya, kita lihat apa yang dilakukan. Iya, oke, siap. Pakai jatuh lagi lu, hati-hati lu. Awas kepleset ya. Iya. SMA SMK 17 Agustus banyak sekali prestasinya. Kita lihat ini adalah sparring. Jadi kalau kalian jangan tawuran, sparring seperti mereka. Yuk. Jumi. Jalan. Yo. Kita lihat ini sparring yang memang benar-benar one on one. Iya. Wah. Wait, wah. Hei, ayah. Wait, wih kakinya. Wait. Wait. Awas, pas. Dua. Dong. Siap. Nih, kalau anak zaman sekarang tuh ditunjukkan lewat prestasi. Wih. Yang di rumah jangan ditiru ya. Wait. Takutin nanti di rumah langsung main. Bukan ya, teman-teman ya. Iya, keluar. Taekwondo mereka memang sudah pernah menang di tingkat provinsi. Ya, ini dia sportivitas yang harus dijunjung ya. Jadi, buat kalian semuanya, kalau pengen tahu gimana keseruan dan kekreativitasan anak-anak SMA 17 Agustus dan SMK 17 Agustus, nonton terus Mama Ami, jangan kemana-mana, tetap di rumah Mama Ami. Mampir yuk!